Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Selamat berjumpa kembali dengan Blorok Production. Tengok-tengok Ramadan hari ketiga. Oke, sedulurku dimanapun anda berada, selamat menempuh, selamat menjalankan ibadah puasa untuk ini yang hari ketiga. Semoga hari ini kita semuanya kuat. Dan hari ini kita mau jalan-jalan lagi untuk tengok-tengok Ramadan plus 3 dari Boyolali. Nah, kita mau jalan ke tempat-tempat yang biasanya ramai, tapi karena hari ini hujan, ya dimungkinkan tidak. Dimungkinkan tidak banyak yang di jalan raya atau di pusat-pusat keramaian. Ini kita mau ke Pasar Ampel. Kita mau lihat setelah kita lewati lorong-lorong perkampungan saya. Kita mau lihat di Pasar Ampel seperti apa. Nah, kebetulan hari ini, kalau hari kemarin itu panas sekali, hari ini tuh dari jam 12 sudah hujan. Sudah hujan deras. Ini agak lumayan tidak deras. Tadi sudah deras sekali. Nah, ini masih ya, sekarang masih hujannya masih belum reda. Nah, tengok-tengok. Sudah, kita tengok-tengok. Tengok-tengok dulu. Sana, arah sana, sana aja. Yuk, begini. Kita ke Ampel. Ke pasar. Kita mau lihat di Ampel seperti apa, guys. Oke, ini itu sih. Tengok-tengok kita ke hari ketiga. Pokoknya semangat. Ini bikin konten pas hujan seperti ini. Makso. Tapi tidak apa-apa, untuk anda para youtuber pemula tetap semangat. Dan yang puasa atau sahabat-sahabat yang sudah berkenan mampir di channel saya, terima kasih sudah dukung channel ini. Tanpa anda semuanya channel ini tidak ada apa-apanya. Oke, oleh karena itu yang sudah mampir, yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Lihat channel ini berkembang. Oke, lanjut. Cus. Masih cepat ya. Jangan lupa untuk like, subscribe channel Blorok Production ini. Oke, cus. Lagi ini karena hujan dan hampir buka puasa. Dung, ini kita lihat-lihat di jalan sepanjang jalan candi yang biasanya ramai. Tahun lalu ramai, ini di hari ketiga apakah ramai? Kita mau lihat. Ikuti terus vlog Ramadan 1443 Hijriah ini dari Blorok Production. Oke, ini satu. Waduh. Ini biasanya di sini mulai rame. Kemudian hujan. Ini ujian juga ya, ujian ketika pas harusnya rame-rame malah apa ini? Hujan. Tapi enggak apa-apa karena semuanya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini kita mau lihat. Wes. Sebenarnya rame juga yang jualan. Tapi untuk para pembeli kelihatannya sangat sepi. Mungkin besok atau hari-hari berikutnya kalau tidak hujan, dipastikan sini akan sangat ramai. Jalan sudah lebar sekarang, tahun lalu itu masih sempit. Sekarang diperlebar, kanan kiri 1 meter. Nah, ini lebar sekali.
sekarang. Oh iya, rasa snack. Oh, sekali kafe. Kopi kok kafe. Mentari pagi. Aduh, ada yang bersinar. Tuh tadi ada yang apa lagu ini? Nah, tuh takjil-takjilnya banyak yang jualan. Jualan takjil. Tapi ini karena ya tadi itu karena hujan. Jadinya sepi. Mungkin besok kita akan ke sini lagi. Ada soto mbah cilik. Dan takjilnya banyak. Ini enggak pasal aku nih berarti. Karena hujan. Nah, di depan tuh banyak yang jualan. Cuman karena hujan. Ya, jadinya like this, guys. Tuh, es kelapa muda 110.000 sampai ada yang jual burger sampai 12 ribuan. Es dawet durian. Saya enak nih. Saya enggak mau. Saya enggak mau beli hari ini. Pulang aja. Meskipun hujan masih tetap bersemangat. Tetap semangat, saudara-saudaraku. Untuk bekal Ramadan, untuk bekal lebaran. Takjil Ramadan harusnya ini ramai nih, biasanya ramai. Sampai di ujung malah sepi. Di sini sepi, pembelinya nggak ada. Kayak yang di pojok juga nih. Oke, kita lanjut pulang. Oke, kalau di dalam kamu seperti apa? Oke, terima kasih sudah menyaksikan vlog Tengah Tengok Ramadan hari ketiga dari Blorok Production. Terima kasih yang sudah menyaksikan video kali ini. Tunggu untuk liputannya besok hari keempat dari Blorok Production. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah kita tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Oke, wassalam. Masa Ramadan.